Awal Ramadan penjualan bunga tabur untuk nyekar masih ramai dicari masyarakat. Akibatnya, harga jual bunga tabur di pedagang grosir juga masih mahal. Pantauan awak media di pusat grosir penjual bunga tabur Jalan Patimura depan Pasar Sutono Betek, Selasa, tanggal 5 April tahun 2022, juga masih ramai didatangi para pembeli. Sejumlah pedagang bunga dari Kabupaten Blitar dan Nganjuk juga masih banyak yang menggelar lapak tempat berjualan. Beberapa bunga yang menjadi favorit masyarakat di antaranya bunga mawar merah, mawar putih, dan kenanga. Harga bunga kenanga mencapai Rp150.000 per kilogram dan bunga mawar merah dan putih mencapai Rp200.000 per kilogram. Pada hari biasa harga bunga kenanga hanya berkisar Rp50.000 per kilogram dan bunga mawar di kisaran Rp80.000 per kilogram. Bunga kenanga dan mawar memang yang paling banyak dicari masyarakat untuk keperluan nyekar leluhur di pemakaman umum. Bunga lainnya yang banyak dijual seperti bunga pacar banyu yang memiliki sejumlah varian warna. Ada warna merah, putih dan oranye. Harga bunga pacar banyu biasa dijual Rp30.000 sampai Rp40.000 per kilogram, sedangkan bunga melati dijual Rp80.000 per kilogram dan bunga kantil dijual bijian seharga Rp3.000 sampai Rp5.000 per biji. Melonjaknya harga bunga tabur di pusat grosir juga berdampak naiknya harga bunga tabur yang dijual di tingkat pedagang yang biasa menggelar lapak di sekitar pemakaman umum. Satu bungkus bunga tabur untuk nyekar dijual Rp5.000, padahal pada hari biasa bunga tabur hanya dijual Rp2.000 per bungkus. Bu Siti, salah satu penjual grosir bunga pacar banyu warga Desa Gringging, Kabupaten Kediri, biasa menjual antara Rp30.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Mulai menjelang puasa sampai mau lebaran permintaan bunga sangat banyak, ungkapnya. Penjelasan sama disampaikan Sulastri, penjual bunga kenanga yang menjual dagangannya dengan harga Rp150.000 per kilogram. Ini sudah dari mana Bu punya bunga-bunga ini Bu? Dari Desa Gringging. Dari Desa Gringging ini ya. Dijual berapa Bu per kilonya ini Bu? Untuk semua warna sama ya harganya. Ini sudah permintaan yang banyak Bu ya menjelang apa puasa ini ya. Oh iya iya ya. Biasanya kan menjelang puasa ya untuk nyekar-nyekar itu ya. Harga tertinggi nih ya 30 ini ya.